Halo pemirsa, seorang pelajar SMP yang sedang mudik tewas saat berwisata karena tenggelam di kolam renang. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran muda, 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, akibat lupa mencabut charger handphone, dua rumah di Kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Besarnya api dan banyaknya asap membuat pemilik rumah histeris. Sebuah rumah di Surodinawan, Kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Besarnya api dengan cepat merambat ke rumah di sebelahnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kondisi rumah yang sempit dan tidak ada jalan alternatif menjadi kendala petugas. Besarnya api membuat sebuah motor terbakar. Akibat kejadian ini, seorang penghuni mengalami sesak nafas dan harus dievakuasi. Mengetahui rumahnya terbakar, seorang penghuni lainnya shock. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korsleting dari charger HP. Saya sih kurang tahu benar ya, kan yang sebelah itu saya dengar kok ada suara pukul-pukul gitu, kirain tetangga itu. Ternyata kok yang teriak-teriak itu anaknya kebakaran-kebakaran gitu, terus kita sontak langsung keluar. Saya lihat yang barat itu sudah besar itu apinya. Usai kejadian, garis polisi terpasang di lokasi. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, empat mobil pemudik dan sebuah bus terlibat tabrakan beruntun di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya dua penumpang mobil luka-luka. Video amatir merekam tabrakan beruntun lima kendaraan di Jalan Tol Cikampek kilometer 71 arah Jakarta di wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat tabrakan, dua penumpang mobil luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Lima kendaraan termasuk bus Cipto GM mengalami kerusakan. Tabrakan berawal saat bus Cipto menabrak mobil minibus di depannya. Kencangnya benturan membuat mobil minibus menabrak mobil di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun dengan tiga kendaraan lainnya. Menurut sopir cadangan bus Cipto GM, bus hilang kendali karena mobil di depannya mengerem mendadak. Kiri kan sebetulnya di jalur kiri, begitu ngerem mendadak, dia langsung banting kanan, dipikir di depannya itu kosong. Nggak taunya mobilnya berhenti. Ada mobil berhenti, udah 5 meter, 3 meteran lah, itu dia berhenti mendadak, itu nggak bisa. Dadar, itu terus buntun itu. Tun, saya depan. Paling depan? Ah, saya paling depan. Begitu. Tapi posisi jalan, posisi mobil jalan, semua. Gitu. Nggak macet, posisi nggak jalan. Macet. Nah, jalan. Terus ya, segera dulu yang kena, terus dia terus senyanya naprak saya. Lima kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun diamankan di pul derek depan gerbang tol Cikampek, Purwakarta. Penyebab pasti tabrakan diselidiki polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil yang ditumpangi pemudik menabrak pengendara motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, dua pemotor yang sedang dalam perjalanan pulang dari pasar tewas. Bagian depan minibus ini ringsek usai menabrak sebuah motor di Jalan Raya Desa Kademangan, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Kerasnya benturan juga membuat motor hancur. Akibat kejadian ini, dua pemotor yang baru pulang dari pasar tewas. Satu korban tewas di lokasi, satu lainnya tewas saat dievakuasi ke puskesmas. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Siti Jumaroh, 45 tahun, melaju kencang dari arah Surabaya menuju Jombang. Saat tiba di lokasi, pengemudi mobil yang diduga mengantuk masuk ke jalur berlawanan. Saat kejadian, nenek dan cucu ini baru saja pulang dari pasar Mojo Agung. Itu mobil dari timur, oleng, terus sepeda motor dari barat,
santap mobil dari Pak Timur. Tadi berapa orang Pak di sepeda motor korbannya? Dua meninggal. Siapa aja tuh? Yang meninggal, satu-satu meninggal. Itu diduga karena apa Pak? Tadi mobil kok bisa oleng ke kanan itu Pak? Nabrak kacanya itu loh, ngantuk. Kasusnya ditangani unit laka lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang pemudik ditemukan tewas di kawasan terminal bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, wanita parubaya itu sempat mengalami sesak nafas. Seorang wanita parubaya yang hendak mudik ke kampung halamannya ditemukan tewas dekat WC umum di terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat pagi kemarin. Awalnya korban beristirahat di lokasi karena diduga kelelahan. Menurut saksi, korban sempat mengalami sesak nafas. Polisi yang memeriksa jasad korban mendapati HP di dalam tas. Lihat, kayaknya napasnya nggak ngapan. Nah, udah itu dia manggil saya. Nih, tolong nih, panggil anggota pospol. Nah, saya menghadap ke kantor pospol. Itu aja yang saya tahu. Terus pada saat balik lagi udah meninggal ternyata? Iya, pas saya balik lagi ternyata udah meninggal. Karena udah dipanggil orang anggota dari puskesmas. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi menghubungi pihak keluarga dari HP korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Baru wisata libur lebaran, seorang siswi SMP asal Bekasi tewas tenggelam di kolam renang sedalam 2 meter di Lampung Utara. Korban diduga tenggelam karena tak bisa berenang. Seorang remaja putri dievakuasi ke pinggir kolam renang setelah ditemukan tenggelam di kolam Tirta Intan Kencana di wilayah Tulung Mili, Lampung Utara. Remaja kelas 3 SMP asal Bekasi, Jawa Barat ini sedang berwisata bersama saudaranya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Candi Mas Medical Center untuk mendapat perawatan medis namun tak tertolong. Saksi menyebutkan menolong korban dengan menariknya dari tengah kolam. Kakak ada yang tinggal bisa berenang, gak setolong lah. Sudah cepet-cepet gini gitu keduanya, keluar air gitu. Kondisi korban ini gimana? Masih sehat atau udah? Masih buka matanya. Matanya masih buka? Iya. Masih bernapas atau gimana? Masih bernapas, kan gitu kan parkir itu. Oh, kamu sempat bantu, nolong? Iya, saya nyangkanya. Korban yang merupakan warga Bekasi sedang berlibur di rumah kerabatnya. Di, korban tinggal Pak ya? Iya. Usia berapa deh Pak? Lulus SMP kan? Lulus SMP. Kalau ini domisilinya di Bekasi. Oh, anak ini? Cucu ini domisilinya di Bekasi. Korban ini ya? Iya. Dia lagi liburan ke sini Pak ya? Liburan. Jenazah korban dibawa ke rumah kerabatnya di Desa Bindu, Lampung Utara. Dari Lampung, Jimmy Irawan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Baru wisata libur lebaran, 5 remaja terseret ombak saat berenang di Pantai Sumber Muli, Bakahuni, Lampung. Satu remaja ditemukan tewas tenggelam. Isak tangis keluarga terjadi ketika tim SAR menemukan jasad remaja 14 tahun yang tenggelam di Pantai Sumber Muli, Bakauheni, Lampung Selatan. Korban dan 4 temannya terseret ombak saat berenang di pantai. Tubuh korban ditemukan 50 meter dari lokasi tenggelam. Pencarian sempat tertunda karena minimnya penerangan. Mereka berlima berenang, kemudian tertarik oleh arus dan ombak, kemudian satu dinyatakan hilang. Kita mendapatkan informasi, kita langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pencarian ya, dari malam. Untuk jarak kurang lebih tadi estimasi 50 meter dari lokasi tenggelamnya. Jenazah korban dibawa ke rumah duka. Dari kejadian ini, diingatkan agar orang tua mengawasi anaknya saat berenang di tempat wisata. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan melaporkan. Terjebak macet di jalur Puncak Bogor, seorang wisatawan asal Bekasi mengalami sesak nafas. Polisi mengawal mobil korban saat menuju Rumah Sakit Paru Cisarua Bogor. Selama libur lebaran, 3 wisatawan mengalami sakit saat terjebak macet. Satu di antaranya meninggal dunia pada malam takbiran lalu.
Terjebak kemacetan panjang di jalur puncak Bogor, Jawa Barat, seorang penumpang mobil wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat mengalami sesak nafas. Keluarga korban lalu meminta pertolongan kepada polisi untuk mengawal mobil korban menuju Rumah Sakit Paru Cisarua, Bogor. Peristiwa terjadi saat diberlakukannya one way di jalur wisata puncak Bogor. Keluarganya menyampaikan kepada petugas yang sedang melaksanakan pengaturan di Simpang Megamendung bahwasanya ada orang tuanya yang sesak napas dan butuh pertolongan. Maka dari itu, anggota Satlantas Polres Bogor langsung melakukan pengawalan untuk dibantu sampai dengan rumah sakit paru. Selama libur lebaran, 3 wisatawan mengalami sakit saat terjebak macet, satu di antaranya bahkan meninggal dunia pada malam takbiran lalu. Para wisatawan dihimbau mempersiapkan kondisi fisik yang prima, karena jalur puncak akan mengalami kemacetan yang diprediksi hingga hari Minggu besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Kita ke informasi lainnya, sebuah mobil yang dikemudikan seorang pelajar SMA tercebur ke kali di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengemudi mobil mengaku mengonsumsi minuman beralkohol. Sebuah mobil tercebur ke kali di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil sebelumnya menabrak pohon dan trotoar. Selain trotoar? Iya. Nah, itu baru pohon ini palem. Ngebut ini? Enggak terlalu ngebut. Biasa aja sih jalannya. Jalannya di tengah apa di kanan tadi? Iya, adanya di sebelah ini kanan. Di kanan ya? Iya, kanan. Dalam mobil ada berapa orang? Sendiri doang. Sendiri. Katanya tadi. Pengemudi awalnya sempat mengaku mengkonsumsi minuman beralkohol, namun kemudian berdalih mengantuk usai berkendara dari arah Sentul Bogor menuju rumahnya di kawasan Semper, Jakarta Utara. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi mobil hingga akhirnya menggunakan mobil towing crane. Saat proses evakuasi, polisi sempat menutup arus lalu lintas di Jalan Boulevard Barat menuju Pegangsaan 2. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, mobil pickup ditumpangi belasan ibu-ibu menabrak tembok rumah di Jalan Raya Lewisadeng, Bogor, Jawa Barat. Para korban sedianya akan berlebaran ke rumah kerabat. 2 orang terluka, termasuk sopir mobil tersebut. Sebuah mobil bak terbuka yang ditumpangi belasan ibu-ibu menghantam tembok pagar rumah di Jalan Raya Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang kemarin. Tabrakan terekam kamera CCTV. Kecelakaan terjadi saat mobil bak terbuka melaju dari arah Cigudeg menuju Bogor. Sedianya para korban hendak berlebaran di rumah kerabatnya. Diduga sopir mobil mengantuk hingga membanting setir ke kanan dan menabrak tembok pagar rumah warga. Akibatnya, 2 orang luka-luka termasuk sang sopir. Kemudian kendaraan yang dari arah Cigudeg, yaitu kendaraan Suzuki Carry Putura Pickup ya, oleng ke kiri, kemudian menabrak pagar rumah. Dengan posisi akhir, kendaraan Norman miring menghadap ke arah barat. 2 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kasusnya ditangani unit laka Polsek Dramaga Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Diduga mengalami kelainan seksual, seorang pemuda di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mencuri pakaian dalam wanita. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.